Sempat dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, salah seorang korban kecelakaan bus Sarapan Jaya yang tertabrak kereta api di Tulungagung meninggal dunia. Dengan meninggalnya korban Guntur, warga desa Batang Saren, Kecamatan Kauman, maka jumlah korban meninggal dalam kecelakaan tersebut menjadi 6 orang. Petugas bagian informasi RSUD Dr. Iskak Anaria Oktaviana mengatakan, selain terdapat tambahan 1 korban meninggal, korban dirawat juga bertambah 1 orang. Pada Senin siang, 1 orang korban masuk ke IGD RSUD Dr. Iskak dengan keluhan pusing dan mual. Dengan bertambahnya pasien dirawat, maka sampai dengan Senin sore, jumlah korban yang menjalani perawatan di RSUD Dr. Iskak sebanyak 9 orang. Yang ada di rumah sakit Dr. Iskak jumlahnya ada 8, sudah masuk ke rawat inap semua. Dan pagi ini tadi ada tambahan 1 atas nama Nona Marsha, alamat Ketanot, karena mengalami pusing dan mual, jadi dilarikan ke IGD rumah sakit Dr. Iskak. Jadi saat ini yang dirawat di rumah sakit Dr. Iskak ada berapa? Ada 9. Untuk tambahan itu sebelumnya sudah pernah dirawat atau belum? Sudah dirawat karena tidak ada tidak ada keluhan, jadi pulang. Tapi hari ini kembali lagi. Untuk yang kemarin sore dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, meninggal pagi tadi atas nama Tuan Guntur. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Jasara Harja, Haryo Pamungkas, memastikan biaya perawatan seluruh korban akan ditanggung Jasara Harja dengan klaim maksimal Rp20 juta. Sedangkan bagi ahli waris, masing-masing korban meninggal mendapat santunan sebesar Rp50 juta. Pertama dari Jasara Harja menyampaikan itu juga kita prihatin ya. Dari korban yang meninggal dunia itu 5 orang catat. Tambah satu. Yang ke Malang meninggal, jadi enam ya. Jadi yang lima sudah diselesaikan. Jadi yang satu pastinya juga akan segera diselesaikan. Untuk korban yang luka-luka dirawat di rumah sakit, itu Jasara Harja sudah mengeluarkan surat jaminan sehingga sampai batas santunan maksimal Rp20 juta yang luka-luka. Yang luka-luka di rumah sakit itu menjadi jaminan Jasara Harja. Nah itu yang dapat kami layani kepada masyarakat. Tentunya kita berharap yang luka-luka bisa segera sembuh. Untuk yang meninggal berapa? Untuk santunan meninggal dunia kepada ahli waris itu Rp50 juta. Segera keluar atau sudah diterima kemarin ya dari pada ahli waris. Agus Bendan, JTV Tulungagung.